Malaysia, terutama di Pulau Penang, untuk melihat apa saja pulau yang bisa kita kerjasamakan dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Mereka sangat memberi kita peluang untuk bisa bekerjasama yang dapat diuntungkan dari itu kedua belah pihak, baik itu dari pariwisata, kemudian kerjasama pendidikan maupun pendidikan atau rumah sakit hospital yang ada di Bengkulu maupun di Malaysia. Ini yang kita ucapkan terima kasih. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang selamat ini bisa terwujud secepatnya. Sudah kita catat semua, jadi itulah nanti potensi yang bisa kita tuang keluar. Jadi dari kesehatan, dari pendidikan, dari hasil bumi dan pariwisata, ini mungkin yang kita utamakan dulu yang wisata, sebab wisata itu devisa yang tidak bisa habis. Dan bukan kayak tambang dikorek nanti habis. Jadi wisata itu tetap lestari, kita jaga lestari dan kita jual tanpa habis resources kita. Jadi itu kita kembangkan dulu. Banyak terima kasih kepada Wabu yang atas informasinya dan tim dunia semua. Kita sangat senang bisa menjalin kerjasama supaya berkesinambungan. Inilah harapan. Tadi offline ya, dulu kita tinggal